Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sesama mukmin dan saudara-saudaraku sesama muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan antum semuanya. Saya akan menjadi bagian dari antum semuanya dan kita menjadi bagian satu sama yang lain. Kita akan berbagi soal kebersihan. Ada dua kebersihan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kebersihan hati dan yang kedua adalah kebersihan diri. Bersih hati mengandung makna pendarnya cahaya hati yang terang benderang. Beningnya hati yang tertembus oleh semua cahaya Allah yang memantul ke dalam lubuk hati kita. Bersih hati adalah cahaya yang memberikan ruang dalam jiwa kita terang benderang. Wajah kita menjadi tampak indah, tutur kata menjadi tampak mempesona, dan semua gerak-gerik kita menjadi sangat memberi orang simpati dalam kehidupan kita. Sebaliknya, orang yang buruk hati, maka pendengarannya menjadi buruk, pikirannya menjadi buruk, bahkan tutur katanya sangat menyakitkan, licik, dan menjerat orang lain. Dia lebih merasa suka membuat tipu daya-tipu daya, berbohong, berdusta, menjadi bagian yang sama seperti kita menarik nafas setiap hari. Rasulullah pernah berpesan kepada kita, apabila hati itu buruk, maka buruklah seluruh jiwa seseorang. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana kita membersihkan hati? Ada dua cara yang sangat mudah kita lakukan. Tidak perlu kita pergi jauh dari tempat kita duduk. Tidak perlu kita bertanya kepada orang yang mungkin sangat kita segani. Atau tidak perlu kita harus mengumbar diri, menunjukkan kekurangan diri, atau tersungkur di hadapan khalayak. Yaitu, mari kita sering meminta maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan. Meminta maaf adalah kewajiban tanggung jawab yang tak terwakilkan. Apabila kita bersalah kepada sesama kita, maka jangan tunggu nanti, saat ini pula kita meminta maaf dengan penuh ketulusan tentunya. Sungguh, permintaan maaf kepada sesama manusia, kesalahan kepada kita, sesama kita adalah dosa yang tak terwakilkan. Allah sendiri tidak mau, Allah sendiri tidak berkenan, Allah sendiri tidak akan memaafkan dosa kita kepada sesama manusia kita. Yang lazim disebut dengan hakul adam adalah dosa yang tak terwakilkan permintaan maafannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita meminta maaf. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun kekhilafan yang kita kerjakan, maka bersegeralah kita meminta maaf. Saudara-saudara dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah bertaubat kepada Allah. Nah, bertaubat kepada Allah ini hanya membutuhkan tiga langkah. Yang pertama adalah menyesali atas kesalahan itu. Yang kedua, kita menyatakan meminta maaf kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tulus, sepenuh hati. Ingat, jangan berdusta di hadapan Allah. Karena dusta kepada Allah sesungguhnya hanya mendustai diri sendiri. Yang ketiga, tidak mengulang lagi dosa yang telah kita kerjakan. Kesalahan yang telah kita lakukan, tidak kita ulang kembali. Apabila tiga itu kita lakukan, maka Allah mengampuni kita dengan segera. Dan padahal ampunan Allah adalah tujuan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, cukuplah. Cukuplah untuk saat ini kita akan ketemu lagi di waktu yang lain. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wal afu minkum
Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.